Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irmi Ahmad Fatoni, selaku calon dari peserta OPOK tahun 2020. Saya mewakili atau admin daripada Pondok Pesantren Darul Rahman yang berada di Kampung Sudarjo, RT 12, RW 3, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1991 yang didirikan langsung oleh ayah saya sendiri, yaitu Kiai Haji Dayat Wirtu Hayat SPDI. Adapun produk yang akan saya daftarkan pada OPOK kali ini adalah pembuatan keripik singkong dan juga keripik pisang, karena melihat daripada ketersediaan bahan yang ada di pondok kami, yaitu dua bahan tersebut. Jadi daripada kita mencari produk-produk lain, maka kita di sini akan memanfaatkan produk tersebut karena mudah didapat, juga harganya terjangkau, juga makanan tersebut memang tak lekang oleh waktu, karena dari dulu sampai sekarang makanan tersebut tidak pernah terancam punah ataupun memang sangat disukai oleh kalangan masyarakat, baik itu masyarakat bawah ataupun masyarakat atas. Hanya untuk sekarang produksi kami terkendala di pemasaran, karena memang kami produksi itu berawal daripada iseng-iseng belaka, karena dulu kami membuat produk tersebut hanya untuk dimakan oleh anak santri, begitu pun untuk disuguhkan kepada tamu. Namun karena adanya program ini, kami ingin mengembangkan usaha tersebut agar kami nanti mempunyai suatu produk ya, untuk menghidupi biaya atau akomodasi ataupun pembangunan pondok pesantren ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.